Halo Sobat Tekno, bertemu lagi di channel kita semua, Belajar Teknologi di Barabot, Barabot. Video kali ini kita akan coba belajar membuat robot pengikut garis. Oke, pertama kita harus menyambungkan kabel power yang ada di baterai. Di sini kita menggunakan baterai 18650. Kita hubungkan ke driver motor 12 volt di merah dan yang kuning kita pasang di ground. Lalu kita sambungkan ke jack untuk power dari Arduino. Baterai yang merah adalah kabel positif, kabel hitam adalah kabel negatif atau ground. Jadi kita sambungkan dari baterai ini ke driver motor L298, lalu kita sambungkan juga ke jack untuk power Arduino. Selanjutnya kita sambungkan kabel yang ada di motor DC. Di sini ada dua kabel. Kita masukkan ke driver L298. Kita masukkan yang sebelah kanan robot. Sambungkan motor DC yang satunya ke driver motor. Kita pasang kabel untuk pin yang ada di driver motor. Di sini ada 6 pin. Pertama enable A, in 1, in 2, in 3, in 4 dan enable B.
Setelah terpasang kabel di driver motor, kita sambungkan langsung ke pin Arduino. Enable A di pin 6, in 1 di pin 8, in 2 di pin 7, in 3 di pin 5, in 4 di pin 2, enable B di pin 3 Arduino. Sekarang kita pasang sensor garisnya. Di sini ada 3 pin, yaitu VCC, ground, dan out. Kita pasang dulu kabelnya. Setelah terpasang di sensor, kita sambungkan ke Arduino. VCC di 5 volt ya. Ada 2 VCC di sini. Ini Arduino-nya ada 2 pin 5 volt, jadi kita bisa langsung masukkan 2 pin 5 volt-nya. Kita pasang pin out di A0. Kita pasang kabel satu sensornya lagi, VCC di 5 volt, ground di ground, dan pin out-nya pin A1 Arduino. Kita pasang out-nya di pin A0 dan A1. Kita download program kalibrasi sensor untuk mendeteksi sensor datanya ada berapa untuk pembacaan sensor garisnya. Kita download dulu ke robotnya. Setelah itu kita buka serial monitor. Di sini ada keluar data yang ada di sensor. Di sini ada 2 pin sensor yang keluar. Kita pasang sensornya di depan garis, apakah berubah? Jika berubah, berarti data yang sudah ada di serial monitor sudah masuk dari program robotnya.
Jadi kita lihat di sini, coba kita cek satu sensornya apakah berkurang datanya. Jadi datanya di sini dari 0 sampai 255 ya. Jadi jika kecil berarti ini membaca atau mendeteksi adanya garis. Jika tidak mendeteksi garis, datanya besar. Oke, jika robotnya masih keluar dari garis, kita atur kecepatan untuk robotnya biar tidak keluar garis. Kita bisa atur di void maju. Di sini ada datanya 70. Kita bisa rubah. Jangan terlalu cepat ya, jangan ini 0 sampai 255. Ya sampai terlalu cepat karena kita hanya menggunakan dua sensor. Di sini saya hanya menggunakan kecepatan 70. Sampai di sini video kali ini. Tunggu tutorial-tutorial berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Satu sentuhan jari kalian memberikan dukungan perkembangan teknologi Indonesia. Terima kasih.